Assalamualaikum. Mak. Assalamualaikum. Aceng. Waalaikumsalam. Ada. Maaf nih. Diintip dulu. Hah? Diintip dulu? Iya nih. Jangan-jangan ada Om Akum. Tapi itu tadi suara Om Aceng. Iya nih. Tapi kan bisa aja Om Akum yang nyuruh Om Aceng salam. Padahal Om Akum juga ada di situ. Ajaran Dudung Markudung ini. Ya, ya. Nenek lihat dulu ya. Lama sekali. Mak. Barbara. Hah? Astagfirullahalazim, Kum. Enggak, doi. Bagaimana Kum, itu Mas Suha yang bilang? Ternyata Kum jahat. Astagfirullahalazim, doi. Kamu diam dulu, diam dulu. Iya, Kum. Korset kali ada orang diem. Saya bisa ketemu sama Barbara, Mak? Iya, supaya bisa kamu suruh-suruh. Kamu suruh nyuci, ngepel, cuci piring. Kalau nggak mau, kamu cubit, kamu jambak. Begitu kan? Ya Allah. Saya nggak nyangka, Kum. Kamu tega, Kum. Doi, kamu diam dulu dong, Doi. Berhenti, Doi. Ceng. Hah? Ini ada yang salah, Mak. Ya udah pasti kamu yang salah kalau begini, atuh, Kum. Doi, kamu diam, Doi. Iya, Kum. Mak. Saya nggak mungkin begitu sama Barbara, Mak. Semalam itu Barbara nginep di rumah saya. Karena sebelumnya dia bilang... Allah! Apa? Barbara bilang sama saya kalau dia dianiaya Sobri, Mak. Astagfirullahaladzim! Jadi yang menganiaya Barbara itu Sobri, Kum. Lehoi! Bisa diam dulu nggak sih? Saya nggak bisa diam kalau begini nih, Ceng. Ini anak kecil dianiaya. Ya udah, makanya kamu diam dulu. Jangan bikin riweh. Kalau kamu diam berarti kamu jahat, Ceng. Kita harus bertindak ini, Ceng. Tunggu. Kitanya termasuk saya nggak?